Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Kadang-kadang, mata kasar manusia tak mampu untuk melihat pelbagai elemen di dunia seperti sinaran frekuensi tinggi infrared, ultraviolet dan jirim gelap atau dark matter. Untuk mengatasi masalah itu, pelbagai teknologi kamera kini dilengkapi dengan pelbagai sensor yang mampu merakam gelombang frekuensi itu. Contohnya seperti pelbagai variasi CCTV. Namun, ada kalanya CCTV ini mampu merakamkan lebih daripada itu. Ha, jadi dalam video kali ini, jom bersama-sama kita masuk ke dalam rangkaian server dan melihat rakaman CCTV dari seluruh dunia di dalam 10 rakaman CCTV paling pelik dan menakutkan yang sempat dirakam. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kinect Figure. Look, whoever you are, I would like you to leave my house now. Michael DeMaggie merupakan seorang YouTuber yang sangat aktif dalam membuat kajian berkenaan aktiviti paranormal yang berlaku di rumahnya. Namun apa yang mengejutkan, dalam beberapa rakaman CCTV-nya, beliau telah bertindak meletakkan sejenis peralatan yang bernama Kinect untuk merakam aktiviti paranormal tersebut. Sebelum kita teruskan, biar Fakta jelaskan dulu apa itu Kinect. Kinect merupakan sejenis peranti yang dicipta oleh Microsoft, di mana peranti ini mengandungi kamera yang dilengkapi dengan RGB infrared yang mampu untuk memetakan keadaan persekitaran melalui pengiraan cahaya untuk mengesan isyarat pergerakan dan pengesanan rangka badan. Walaupun Kinect ini asalnya dicipta sebagai motion controller untuk Xbox, tapi Michael telah menggunakannya untuk mengesan paranormal. As far as we know, like the reason we can't see ghosts is because they operate in a spectrum beyond visible light. So infrared is the reason we pick up apparitions. If a ghost operates within this spectrum, and the Kinect operates within this spectrum, surely it's possible, just because we can't see it, that the Kinect actually is picking it up, so. Apa yang menakutkan? Muncul satu rangka yang menyerupai tubuh manusia di kawasan pelakunya aktiviti paranormal tersebut. Ha, korang kalau rasa rumah korang ada sesuatu, bolehlah guna Kinect ni. 그리고 난 9. Badut. Kalau dulu bila kita sebut pasal badut, mesti kita akan menggambarkan ia dengan sesuatu yang lawak dan menghiburkan kan. Tapi berbeza dengan sekarang, di mana perkataan badut ini bukan sahaja menimbulkan rasa takut kepada sesetengah orang, malah turut memberikan pengalaman buruk yang sangat mendalam. Lebih-lebih lagi apabila berlakunya peristiwa pada tahun 2016. Oh my god. Di mana wujud satu trend pelik ketika memperkenalkan filem It, seperti yang Fakta pernah ceritakan dalam 10 rakaman drone yang paling pelik dan menakutkan yang sempat dirakam. Namun trend ini semakin tersebar dan mula melibatkan senjata. Contohnya seperti di Florida, penduduk di Jacksonville telah dihantui dengan kemunculan badut-badut ini yang muncul di hadapan rumah mereka sambil melakukan aksi-aksi yang menakutkan. Hal ini telah mendapat perhatian meluas sehinggakan perkara ini turut disiarkan dalam berita tempatan di sana. It seems as if a new report of a threatening clown pops up by the hour. Police have their hands full with these possible sightings. A clown reportedly appeared inside these woods. Malah ada badut yang muncul dan hanya berdiri tegak sambil memerhatikan kamera CCTV. Apa yang kurang akan buat kalau kurang hadapi situasi macam ni? 8. Kedai barangan antik. Barnsley Antique Center merupakan sebuah kedai barangan antik yang sangat terkenal yang terletak di Yorkshire Selatan, England.
Selain kedai ini sering menjadi tumpuan pengumpul barangan retro, kedai ini juga telah menjadi tumpuan pemburu paranormal. Ha, di kedai ini sering berlakunya perkara yang menakutkan, seperti barang terjatuh dengan sendiri. Kerusi kuda bergerak dengan sendiri dan macam-macam lagi. Sehinggakan kedai ini telah mencipta akaun khas di YouTube untuk memuat naik rakaman CCTV mereka. Namun terdapat banyak spekulasi yang mendakwa bahawa rakaman itu hanyalah palsu dan dibuat semata-mata untuk mempromosikan kedai mereka. Tapi bagi faktau, kalaulah betul benda ini dibuat-buat, maksudnya kedai ini dah berjaya mencipta satu fenomena sehinggakan kedainya telah menjadi tarikan pelancong dari seluruh dunia. 7. Diperhatikan ketika tidur. Cuba korang bayangkan apa perasaan korang sekiranya korang terjaga dari tidur dan bila korang tengok CCTV, korang ternampak ada seseorang sedang memerhatikan korang tidur. Ha, mesti cuak kan? Itulah yang dialami oleh pasangan di Chicago apabila seseorang yang tidak diundang telah masuk ke rumah mereka dan memerhatikan mereka yang sedang tidur selama 10 minit. We knew we were down on the couch at that point and there's a human being standing at the top of the stairs that shouldn't have been. Mereka tidak menyedari perkara itu sehinggalah Jack perasan yang dompetnya hilang dan mereka bertindak untuk melihat rakaman CCTV. That was the moment that, you know, we both had our stomachs kind of dropped and we realized that holy crap, there was a stranger standing here. Apalah yang difikirkan sampai 10 minit tenung orang tidur? Menakutkan kan? 6. Elisa Lam. Mungkin ada di antara korang masih lagi ingat kisah Elisa Lam ini yang pernah viral pada tahun 2013. Namun fakta tak boleh nak ceritakan dengan terperinci disebabkan kisah ini sangat tragis dan menyayat hati dan fakta perlu sesuaikan video ini untuk tontonan umum. Bagi korang yang tak tahu, korang boleh google kisah ini ataupun tengok di Netflix dokumentari bertajuk The Vanishing at the Cecil Hotel. Dipendekkan cerita, Elisa Lam merupakan seorang pelajar yang pada masa itu menginap di Cecil Hotel yang terletak di Los Angeles. Namun apa yang menakutkan, Elisa tiba-tiba hilang secara misteri. Namun terdapat rakaman CCTV yang sempat merakam aksi pelik Elisa di dalam lift sebelum beliau hilang yang seolah-olah sedang dalam ketakutan dan bercakap dengan seseorang yang tidak dapat dilihat. Walaupun Elisa Lam akhirnya telah ditemui tidak bernyawa dalam senario yang sangat pelik, kisah Elisa Lam ini masih menjadi misteri sehingga ke hari ini. Something wicked. Who did that to her? Someone does know the truth. Why would they put her body in the water tank? 5. Siapa dalam rumah? Korang mesti pernah tengok cerita-cerita yang berkisarkan tentang seseorang yang tinggal di dalam rumah orang lain secara senyapkan. Contohnya macam cerita Parasite. Namun kalau korang nak tahu, di US terdapat banyak kes di mana ramai orang yang tinggal di rumah orang lain secara senyap. Hal ini banyak terjadi di luar negara disebabkan struktur rumah mereka yang mempunyai banyak binaan tersembunyi seperti loteng dan ruang bawah tanah atau basement. Hal yang sama juga pernah berlaku pada tahun 2009 kepada Joe Cummings, iaitu seorang pelakon dan pengacara dari Amerika Syarikat, apabila beliau merasakan makanan dan minuman di apartmennya yang terletak di Manhattan sering hilang. So I kept on finding food missing in my apartment that I knew I wasn't eating. So I decided I'm going to set up a video camera, I'm going to catch her. This is what I found. Beliau telah bertindak untuk meletakkan kamera CCTV di bahagian dapur dan apa yang mengejutkan, ini yang terakam. 2 hours later. Rupa-rupanya, ada seseorang yang tinggal di kawasan loteng apartmen tersebut yang secara sembunyi telah mencuri makanan dan minuman beliau. Beliau terus menghubungi pihak polis. Malah, beliau juga telah memuat naik rakaman itu di YouTube dengan nama You Know It Joe. 4. Muka depan pintu. Perkara ini diceritakan oleh salah seorang pengguna di Reddit dengan nama Fat and Depressed.
Ketika sedang tidur, beliau telah dikejutkan apabila mendapat notifikasi di telefon dengan mesej "Your doorbell detected a visitor." Pada mulanya beliau tidak mengendahkan perkara itu dengan menyangka itu hanyalah serangga, anjing ataupun kucing liar yang berkeliaran di hadapan rumahnya. Namun apabila notifikasi itu berbunyi banyak kali tanpa henti, beliau bertindak untuk melihat aplikasi tersebut dan apa yang mengejutkan, muncul satu wajah yang sangat menakutkan sedang memerhati di hadapan kamera beliau. Kalau korang hadapi situasi macam ni, apa yang korang akan buat? 3. Makhluk pucat. Siapa pernah tengok cerita Pan's Labyrinth? Kalau korang pernah tengok, mesti korang tahu pasal Pale Man ni kan? Pada 10 Julai 2022, heboh di Twitter apabila pengguna bernama Paranormality Magazine telah memuat naik satu rakaman CCTV berhampiran Kentucky, USA. Apa yang mengejutkan, dalam rakaman itu terdapat satu makhluk pelik berwarna putih yang mirip seolah-olah Pale Man. Makhluk itu berjalan dengan sangat perlahan dengan gaya jalannya yang sangat pelik dan menakutkan. Perkara ini telah mengundang banyak perdebatan di kalangan warganet. Ada yang mendakwa itu adalah manusia yang memakai kostum, demon, alien dan macam-macam lagi. Sehinggakan ramai pemburu paranormal berusaha mencari lokasi rakaman ini untuk mencari makhluk tersebut. 2. Dobby. Korang mesti dah kenal sangat dengan watak Dobby dari filem Harry Potter, kan? Such an honor it is. Namun pada tahun 2019, watak dalam cerita Harry Potter ini telah dikaitkan dengan satu penampakan daripada kamera CCTV milik seorang penduduk dari Colorado bernama Vivian Gomez. Apa yang pelik, penampakan tersebut yang kelihatan seolah-olah makhluk yang tidak dapat dikenal pasti sedang berjoget di hadapan rumahnya. Namun ramai yang mendakwa makhluk itu berkemungkinan anak Vivian yang bernama Bobby. Untuk mengesahkannya, para wartawan telah datang ke rumah mereka dan mengadakan sesi temu ramah bersama Vivian dan Bobby. Was that you in the video? No. Are you sure? I'm sure. Definitely. Malah ibunya sendiri mengesahkan Bobby sedang menonton televisyen ketika kemunculan makhluk tersebut. Ini merupakan Bobby yang cuba melakukan semula rakaman makhluk itu. Apa pandangan korang? Bobby, what do you say? I am not the one in the video. 1. Siapa orang ketiga? Penampakan yang menyeramkan ini didakwa berlaku di Singapura di sebuah bangunan yang terletak di Raffles Place. Dalam CCTV tersebut, korang akan nampak terdapat dua orang pekerja di bangunan itu sedang menaiki lift. Namun apa yang menakutkan, apabila mereka keluar daripada lift, terdapat orang ketiga yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Orang ketiga itu kelihatan sedang mendudukkan kepala dan berjalan dengan sangat perlahan. Menakutkan kan? Kadang-kadang disebabkan benda ni lah. Faktor selalu kalau naik lift seorang-seorang, mesti tak nak pandang belakang. Korang rasa benda ni betul ke fake? Boleh tinggalkan komen di bawah. Okeylah, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.